bagaikan selembar sutra yang menghapus noda, dan sebening embun yang menyejukkan buminya. Sinar Ramadan telah hadir kembali menghampiri dunia. Gersangnya hati tanpa iman, bagaikan tandusnya bumi jika saat tiada hujan. Gersangnya akal tanpa ilmu dan jiwa yang selalu dahaga tanpa kehadiran iman. Jika hati manusia sejernih air dan seputih awan, maka jangan biarkan mendung dan ternodakan. Apabila hati manusia seindah bulan, maka senantiasa hiasi dengan senyuman. Seiring dengan terbenamnya matahari di akhir Sya'ban, bergantilah dengan bulan Ramadan yang telah lama dinantikan. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba, mari tekun ibadah di bulan puasa. Saya, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta para pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Darinpatah Palembang mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.